kini mengantar kami dalam perburuan yang sepi. Nenek pencari kayu bakar yang misterius mungkin tengah menunggu. Kita mungkin nanti akan menyebar ya, berbagi arah untuk memperbesar kemungkinan menjumpai si nenek. Ya, oke. Ya. Tak perlu menunggu lama, sebuah tanda muncul memberikan harapan. Saya melihat banyak sekali pijakan di sini, dan ini pasti sosok yang besar karena pohon-pohon rebah. Dan ranting-ranting juga patah. Cuma kita belum tahu apakah ini bekas manusia seperti nenek-nenek misterius yang kita cari, atau memang hewan besar yang melalui jalan ini. Hutan Girimanik adalah salah satu hutan paling liar di kawasan Gunung Lawu. Lerengnya terjal, licin, lembab dan basah. Kami bergerak menuju titik kemunculan nenek misterius itu. Hampir saja kita terkena batu yang nempel di tanah longsor, tapi alhamdulillah kita nggak apa-apa. Medan yang saya tempuh sebenarnya terlalu berat bagi seorang nenek-nenek, tetapi warga sini kadang berjumpa dengan nenek-nenek itu bahkan di tempat-tempat yang mereka sendiri cukup berat sampai di tempat itu. Hutan yang lengang mungkin menyamarkan ancaman berbahaya bagi kami. Tidak mudah memang untuk mencari makhluk misterius dimanapun, termasuk salah satunya di sini. Tapi kami akan terus mencari sampai membuktikan bahwa itu makhluk real atau makhluk fiksi. Meskipun sebagian masyarakat meyakini nenek misterius yang kami cari sebagai sosok metafisik, tetapi sangat mungkin jika nenek tersebut adalah manusia seperti kita. Berbagai sumber makanan melimpah di hutan ini. Ini jamur yang mengandung biji tinggi, gurih sekali kalau dimasak. Dan bagi penghuni hutan, ini bisa menjadi salah satu makanan utama. Di hutan lebat seperti ini banyak sekali persediaan makanan ataupun yang bisa diminum. Di antaranya adalah pucuk pakis. Ini bisa langsung kita makan. Di sepanjang tepian jalan setapak yang kita lalui, melimpah pohon ini, kita mungkin tidak pernah mengira bahwa pohonan perdu ini sesungguhnya adalah sumber makanan yang sangat bergizi. Ini adalah pohon cincau. Mungkin ini juga salah satu sumber makanan bagi si nenek, sehingga dia sanggup bertahan di hutan liar seperti ini. Ini ada hancuran kecil. Jangan-jangan ini tempat air minum si nenek. Telah berjam-jam berlalu, bahkan di titik kemunculannya, nenek misterius itu masih belum nampak. Bagi mereka yang tinggal di hutan, kayu kering seperti ini sangat penting untuk kayu bakar. Bagi mereka menghangatkan tubuh saat di dalam rumah atau di dalam tempat perlindungan seperti gua. Luasnya hutan yang tak terbatas menyulitkan upaya pencarian. Tapi kami tak akan menyerah. Banyak tempat yang sangat nyaman untuk menjadikan tempat tinggal siapapun di hutan. Jadi nenek sangat betah untuk tinggal di sini karena banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan untuk sehari-hari. Kami berpacu dengan waktu yang bergerak dengan sangat cepat. Kelebatan yang sangat cepat sekali. Cuma apakah itu nenek misterius yang kita cari atau bukan, itu yang akan menjadi penasaran kita untuk terus mencari. Tiba-tiba sesuatu sangat mengejutkan. Saya seperti melihat
seseorang menyandang kayu bakar. Mudah-mudahan itu nenek ya, nenek yang misterius yang kita cari. Orang tua itu bisa berjalan sangat cepat di hutan lebat seperti ini dengan membawa kayu bakar. Pengajaran akhirnya berhadapan dengan kesulitan. Malam segera hadirkan kegelapan. Sulit bagi kita. Kalau ternyata dia bisa muncul kapanpun, apakah siang ataupun malam bagi